والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. Para yang mulia alim ulama, para yang terhormat umara, dalam hal ini Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kabupaten Banjar, Bapak Ketua Musbida, dan unsur-unsur musbida lainnya Tingkat 2 Kabupaten Banjar, dan yang terhormat saudara Kepala Kantor Urusan Agama Pertemuan Agama Kabupaten Banjar, para hadirin dan sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini kepada saya dimintakan sedikit untuk memberikan ceramah agama yang bertali temali dengan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, sebenarnya saya pada hari Minggu tadi sudah akan berangkat ke Jakarta, tapi karena berhubung dalam keadaan kurang sehat tidak jadi, sampai hari ini juga tidak jadi. Rupanya ada hikmahnya pada malam hari ini bisa saya berkumpul dengan saudara-saudara sekalian dan dengan para ulama, khususnya saudara yang terhormat Guru Zaini Abdul Ghani, yang pada malam hari ini untuk membacakan Maulid Habsyi di masjid ini dan para habaib yang lainnya. Tadi sore tadi datang ke tempat saya Ketua Majelis Ulama yang mulia Guru Haji Mondar, meminta supaya saya turun pada malam hari ini ke masjid untuk sedikit memberikan ceramah. Saya bilang insya Allah apabila sakitnya sudah berkurang, karena sekadar garing mana kagak garingan aja, sakit-sakit paruh, mungkin musim dingin macam Guru Zaini juga nih, rajin sakit parut. Ini malam ini nak borot tadi, tapi bentar nanti jangan bulat jalan kena aja. Borot nambah tengah malam makin bagus. Jadi tadi habis maghrib, saya pikir-pikir saya ini kena kau turun juga, dan kena kau berbicara macam biasa. Lalu saya ambil potlot, saya tulis-tulis saja. Jadi saya akan berbicara menulis malam ini, yang saya tulis ini aja nanti saya baca. Jadi kada banyak. Pak Bupati sudah memperingatkan kepada saya jam 10, jadi Bupati jam Sidin, jam Jakarta Sidin belum mau ubah lagi. Jadi kalau jam Jakarta jam 10 berarti sini jam 11. Wait. Tapi jam saya cuma setengah 11 lewat sedikit. Jadi tapi saya tadi menulis habis maghrib sampai mau berangkat kemari, ini aja yang saya akan baca. Karena kesimpulannya saya pikir-pikir kalau mengenai Maulidin Nabi SAW di negeri kita di Matapura ini, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 sudah banyak kita mendengar macam-macam penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh juru-juru pidato, yang tuan gurunya, pembalurnya, bawahnya, macam-macam. Ceritanya sebulanan habis mulai lahir sampai wafat. Tentunya dalam sebulanan itu macam-macam pembicaraan. Saya kira sudah cukup mengerti kita semua dan cukup tahu bagaimana kelahiran Nabi, kebesaran Nabi Muhammad SAW. Saya pikir-pikir saya akan bicara yang lain sedikit daripada itu, yakni saya tulis ini supaya saudara-saudara dengarkan betul-betul. Saya akan sampaikan yang tertulis ini saja. Kacamata tertinggal. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini kelihatan kita kenal. Jadi bawa bulik dia punya cucuk. Kita habis sudah oleh bawa bulik sudah cucuk. Para hadirin yang saya hormati,
Saya akan berbicara berkisar kepada apa yang saya baca tadi ayat alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Saya pandang sesuai dengan keadaan kondisi kita sekarang berada itu dalam masjid. Kalau judulnya pembicaraan saya malam ini yaitu untuk dzikrullah. Ingat kepada Allah menimbulkan ketentraman dalam hati. Ini judulnya. Orang-orang sekarang berlomba-lomba untuk mencari ketentraman hati. Ketentraman hati tidak tentu. Ada orang kaya tapi hati tidak tentram. Ada orang berpangkat ganda macam bupati tapi tidak tentram. Macam dandros tapi tidak tentram. Ada. Tapi ada yang berpangkat tapi tentram, ada juga. Ada yang kaya tapi tentram, ada juga. Tapi kebanyakan ketentraman hati bukan letaknya di kekayaan, bukan letaknya di pangkat yang tinggi, pejabat, karena itu. Ada dalam agama untuk menenteramkan hati selain daripada itu. Jadi juga harus didengarkan oleh yang berpangkat-pangkat, oleh yang pejabat-pejabat. Bagaimana caranya untuk hati itu tentram hidup di dunia ini, di samping pangkat dan kekayaan. Orang sugih itu. Nah, ini saya teruskan. Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sekarang ini di permukaan bumi dan di angkasa luar, jika dilihat dan disaksikan oleh manusia yang kosong daripada keimanan, niscaya akan menimbulkan berbagai kekhawatiran dan kegoncangan pikiran yang berakibat negatif kepada kesehatannya lahir dan batin. Kekacauan, timbul menurut ilmu jiwa, dapat menimbulkan frustasi atau tekanan darah tinggi. Sehingga bila tidak cepat dan tepat diatasi, dapat membawa penderitaannya kepada keadaan yang fatal. Seperti harakiri atau bunuh diri. Maka sebaiknya bagi orang yang sudah melihat gejala-gejala seperti ini pada dirinya atau masyarakat di sekitarnya, supaya mencari obatnya yang mujarab menurut ajaran Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam kitab sucinya Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Demikian pula dalam surah Al-A'raf ayat 201 berbunyi innal ladina taqau idza massahum qawtum minasyaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari syaitan mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka sadar melihat kesalahan-kesalahannya. Manusia selalu dihalang-halangi oleh syaitan dan hawa nafsunya untuk mengingat Allah dan mengakui kesalahannya. Maka untuk menghilangkan godaan-godaan itu, menurut pedoman ilmu tasawuf, hanya ada dua alternatif. Tidak dapat mengeluarkan pengaruh syaitan dan hawa nafsu dari diri manusia, melainkan dengan kerinduan atau dengan ketakutan yang sangat mencengkeram yang tidak tertahan lagi. Untuk menjadi manusia yang baik, jalannya ada dua, yaitu dengan jalan rindu, rindu kepada Allah yang maha penyayang dan maha pengasih, atau dengan jalan ketakutan kepada Allah karena Allah itu berat dan dahsyat sekali siksanya. Dengan cara ini pula diadakan praktek dakwah oleh para muballighin karena berpedoman kepada ayat 119 surat Al-Baqarah yang berbunyi inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu hai Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ajaran agama itu karena menyangkut alam yang abstrak, sukar sekali ditangkap oleh orang yang selalu berkecimpung dalam alam yang konkret. Memang alam yang abstrak itu sulit sekali untuk diperagakan atau dijabarkan. Sebagai contoh, kita mudah menggambarkan sebuah kursi atau lemari, tetapi sulit sekali bagaimana menggambarkan iman, takwa, keyakinan, peri kemanusiaan dan sebagainya. Maka dalam bidang dakwah pada zaman modern ini, para muballighin harus dapat menciptakan cara dakwah yang lebih efisien,
yang dapat diperagakan seolah-olah memindahkan alam abstrak jadi konkret. Sekarang kita berusaha mencari jalan bagaimana caranya manusia hidup supaya selalu ingat kepada Allah dan sendirinya akan tenteramlah hatinya. Menurut penyelidikan dalam ilmu tasawuf, ada sebuah patokan atau kaedah yang bila mana kita praktekkan dengan tekun dan ikhlas, insya Allah akan selalu ingat zikir kepada Allah. Dan kaidah ini berbunyi demikian: ru'yatul khalqi tudzakkirul khaliqa. Melihat makhluk mengingatkan kepada sang khaliq. Setiap melihat benda apa saja selalu teringat penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menerima sepucuk surat dari kekasihnya, ketika membaca surat itu dengan penuh kesayangan dan kerinduan, akan melihat dengan mata hatinya di belakang kertas yang dibaca itu wajah kesayangannya yang indah dan merayu itu. Seolah-olah cahaya pandangan hati nuraninya itu dapat menembus kertas atau dinding apa saja yang berada di depannya. Laksana sinar X ultraviolet dalam alat ronsen. Demikian pula seorang muslim yang sedang membaca hadis, membayangkan seolah-olah ia berhadapan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang menyampaikan ajaran agamanya. Demikian pula bila ia membaca Al-Qur'an, ia dapat merasakan bahwa ia seolah-olah sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melatih diri secara demikian, maka terasa ia bertambah dekat dengan Tuhannya. Selalu tertarik melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kadamu lagi manukar buntut. Ia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak diukur dengan jarak, akan tetapi dekat dengan pengertian maknawinya. Seperti dekat dengan rahmat karunia-Nya, dekat dengan perlindungannya, dekat dengan ampunannya dan sebagainya. Penglihatannya tidak tertutup oleh dinding yang berada di sekitarnya. Tiap-tiap melihat matahari, ingat kepada Allah penciptanya. Sampai pula nanti terasa manfaatnya bila ia telah mati dan masuk lubang kubur. Setiap mayat yang telah selesai dimasukkan kuburnya akan dikembalikan jiwanya kepadanya. Sekedar untuk menerima pertanyaan dalam kuburnya dari malaikat Munkar dan Nakir yang terkenal dalam ajaran Islam dengan sebutan Su'alul Malakaini. Ketika mengubur mayat itu, tali ikatan kain kepalanya harus dilepas agar ia dapat menyingkapkan kain kapan dari wajahnya untuk berhadapan dengan dua orang malaikat itu. Setelah jiwanya dikembalikan dan ia hidup lagi sementara dalam kuburnya, ia merasa kaget. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, di mana aku ini? Ia merenung sebentar. Saat terakhir di dunia, ia sedang menunggang skuter ngebut. Tiba-tiba di jalan persimpangan ada sebuah becak ngelonong ke depan, dan tanpa dapat dihindari lagi terjadilah tabrakan yang hebat dan dahsyat. Ia jatuh terpelanting, kemudian tidak sadar, mungkin dibawa ke rumah sakit, rumah sakit Ratu Zalefa atau rumah sakit Ulin Banjarmasin. Tahu-tahu sekarang berada dalam kubur dengan luka-lukanya dan patah tulang belulangnya. Inilah perpindahan yang serba cepat, yang sama sekali tidak terduga sebelumnya, yaitu kepindahan dari alam dunia ke alam barzakh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada untungnya, yaitu sebelum mati dalam pengajiannya kepada ustadznya, kepada gurunya, ia sudah melatih dirinya dengan kaidah ilmu tasawuf itu, yaitu setiap melihat makhluk langsung ingat kepada Allah penciptanya. Kaidah ini dipraktikkan pula dalam kuburnya. Setelah jiwanya dikembalikan, ia melihat ada kain kapas dan cendana melekat di mukanya. Kapas dan cendana itu adalah makhluk. Setiap ia melihat makhluk, ingat akan khaliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, tentramlah hatinya sebab merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia melihat kain kapan yang membungkus badannya, dan ketika ia melihat di atasnya ada tudung dan tanah merah dari kuburnya,
ia tetap pula ingat kepada Allah penciptanya. Dan tiba-tiba datanglah kedua malaikat itu, malaikat Munkar Nakir, yang akan menyampaikan pertanyaan. Malaikat itu rupanya seram sekali, menakutkan bagi setiap orang memandangnya. Mayat itu tidak gemetar atau takut berhadapan dengan dua orang malaikat itu, sebab mereka itu termasuk makhluk Allah juga. Dan setiap melihat makhluk ingat kepada Allah penciptanya. Sehingga kedua malaikat itu kagum melihat orang yang berada di depannya itu tetap tenang dan tentram saja. Tidak ketakutan, tidak gemetar, oleh karena selalu memelihara ingatannya kepada Allah yang menimbulkan ketentraman hati. Sehingga malaikat itu merasa tidak perlu untuk mengemukakan pertanyaan. Mereka beranggapan bahwa orang seperti ini yang sudah meresap pengertian ilmu tauhid ke dalam dirinya tidak usah ditanya lagi siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa agamanya dan sebagainya. Kedua malaikat itu berkata dengan penuh penghargaan, "Nam naumatul arus, qad alimna an kunta la mu'mina." Bung, silahkan tidur lagi saja seperti tidurnya seorang pengantin baru. Kami telah mengetahui bahwa kamu ini seorang yang penuh keimanan. Begitulah kata malaikat, tidak jadi besar pun. Para hadirin yang terhormat, di dalam bidang teknologi kita mendengar pula bahwa di kalangan ITB sudah dapat diketemukan alat untuk merebus telur sehingga matang tanpa mempergunakan api kompor. Akan tetapi semata-mata dengan mempergunakan sinar matahari sebagai pengganti energi. Caranya ialah dengan mempergunakan sebuah cermin besar yang bentuknya cekung seperti seperempat bola dunia. Cermin yang cekung itu bila dihadapkan kepada matahari, apalagi jika tengah hari yang sangat panas, maka sinar-sinar matahari yang sampai kepada cermin itu semuanya dipentulkan ke dalam sebuah titik di hadapannya. Sehingga dengan pemusatan konsentrasi sinar-sinar ke dalam satu titik itu menyebabkan terhimpunnya panas sinar matahari itu di suatu tempat yang panas sekali, yang dapat digunakan untuk mematangkan sebuah telur mentah yang ditempatkan di sana. Kesimpulannya ialah sebuah cermin yang cekung dapat memusatkan semua sinar yang sampai kepadanya ke dalam sebuah titik konsentrasi. Penemuan dalam bidang teknologi ini menurut filsafat agama dapat menambah keyakinan seorang mukmin dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang saya hormati, cermin yang cekung itu adalah qalbu atau hatinya yang berbentuk cekung pula. Cekung itu nih, mukung kan kita. Nih, ini cekung namanya. Segala sinar dari alam semesta yang berada di hadapan hati itu setelah menyentuh hatinya dipentulkan lagi ke depan, dipusatkan dalam sebuah titik. Titiknya apa? Yaitu Allahu Akbar. Jadi di mana saja kita berada harus selalu memusatkan ingatan kita kepada Allah, Allahu Akbar. Dengan demikian akan timbullah ketentraman di dalam hati. Nah ini aja amalannya. Jadi jangan kadengat Allahu Akbar. Waktu apa aja tenteram insya Allah. Urang rusuh kah, urang damai kah, aman kah, urang bertembak kah, urang berada apa aja, bahamuk kah, bahamuk lawan buntut kah, bahamuk lawan minuman keras kah. Pak Kudim menyindir apa sama buntut. Kudim kita tadi 1006. Pak Komandan Kudim ngaran Sidin Asmardi Arbi. Kalian udah tahu bertahan Asmardi Arbi. Sidin ini orang Aceh. Nah, itu jadi Aceh itu biasanya agama itu kuat. Aceh itu nomor satu kalau kira-kira lah agama yang kuat kayak kita di Indonesia nih, menurut pendapat saya Aceh nomor satu, Madura nomor dua, kita nomor tiga. Jangan tepuk huruf lah, kita nomor tiga aja, jangan jadi nomor satu. Aceh nomor satu, kita nomor tiga. Pantas kalau buntut banyak banget, kita nomor tiga. Pak Udim lalu, Pak. Jadi Umaro ini sedang pecah pemikiran bagaimana sekira buntut ini jangan tapi maju. Nah, ketegasan ujar Pak Arbi tadi, supaya kita jangan nukar. Itu bujur, bujur banget.
Bagaimana aja menangati pemerintah jangan banu buntut, tapi kita nukar begamat. Ini kan kalau ditangkap, menangkap barat. Tadi di sini ada 4 juta kapal senyantre. Enggak kalau kita tadi. Akhirnya kan Cina, tapi memang proses pemerintah itu kata kawas yang tangkap pintu aja lalu ada perusahaan dan res. Di mana anak menangkap? Ini kan ada bukti di hadapannya. Kata kawas, boleh ditangkap, boleh ditahan di kehakiman nanti di pengadilan sejak sada. Di pengadilan itu harus ada bukti. Buntutnya apanya senyian koblet akhir kawa. Lamunnya kada ada buntutnya, kan ada duitnya, kan apanya itu kada kau ditangkap-tangkap. Saksi kada ada, apa kada jadi kan berat. Pemerintah ini kan lamunnya ada laporannya, Pak Komandan Kudim, Pak Ruslan, lah ini jandres nih, Pak Jaksa tuh sebelah sana. Saudara kita nang hanyar ini Jaksa hanyar. Dan dapat hidayah Pak Jaksa kita ini datang malam ini kasihan. Pak Untung, Untung Pak. Pak Untung Subagio. Untung Subagio. Hadir malam ini. Laporkan aja Tuan, lamunnya ada buntut, komplet lawan itunya, laporkan datangi Badan Res. Amun Badan Res terbujuk ke dada, datangi pejaksa, jaksa. Pak Bupati kena kon, datangi Pak Bupati atau Pak Bandim tadi. Nah ada apa, buntutnya ada, apanya ada, urangnya ada, ditangkap. Sah, ditangkap. Berapa bulan nak minta kurung itu terserah jaksa aja kena. Pokoknya ditangkap. Nah jadi Tuan mulai isuk, berjalan aja, bujur-bujur lihati di pasar Cina ke siapakah. Bilanya ada, laporkan, tangkap. Nang nukar itu juga. Jangan dikira nang nukar kan ditangkap pelabuhan. Kalau pun kilanya kada, nang nukar tangkap juga. Nah, pebanyak pada buntut. Nah, minuman keras itu juga. Karena kan kita kata tujuh banar, segenap simpangan di mana-mana. Kadang-kadang memabukan minuman. Minum keras. Sudahnya bebinian. Manu bebinian di mana-mana. Kada begaduh bininya wah ini. Nang sekolah kada agama. Nang sekolah agama itu juga. Nang sekolah agama itu juga. Ya, apalagi nang kada sekolah agama, rek-rekan. Tapi kadang-kadang terbalik, nang kada sekolah agama bagus sajanya. Nang sekolah agama, nang hantuk bener kalau kuliner. Ya kan guru mudar, jingkar guru ni tukang urus sajin kalau kuliner. Jadi, Umaron sudah berusaha bener, pemerintah kita syukur lawan pemerintah, judi sudah dilarang. Itu kan keputusan ada. Judi perjudian dilarang di Jakarta, di mana tempat-tempat perjudian, net clubnya, sebagainya. Itu kan semuanya dihabisi. Ya, sudah pemerintah berusaha nih. Enggak lupa, berusaha banget nah, untuk kebaikan kita, negara kita nih, untuk supaya jadi baik. Enggak lupa, kada ada yang kada baik kan. Tapi kada kawa, pengenek situ saya ini kada kawa. Jadi kita jangan lagi menyalahkan pemerintah. Wah, pemerintah masih menyatakan ini nah, judi dilarang, buntut dilarang, kada boleh lagi, minuman keras dilarang. Hanya presiden tadi kan keputusan presiden melarang minuman keras, kada boleh lagi dijual. Itu nang ada nang bawa bungkus plastik dan macam-macam. Narkotik sudahnya, hukumannya sampai hukuman yang seberat-beratnya, hukuman yang setimpal lawan pencuri-pencuri atau perampok-perampok itu dihukum lagi hukum yang setimpal, artinya yang berat. Karena orang beranggapan keentengan hukuman lalu berjadi-jadi malingnya apanya karena hukuman keentengan. Lalu diberati, wah ini seberat-beratnya hukuman menurut apa kesetimpal, apa pekerjaan yang sadis-sadis itu. Nah, lalu minuman keras dilarang oleh Pak Harto sudah langsung. Dibantu oleh seluruh pemerintahan. Jadi ini giat-giatnya pemerintah untuk menjalankan ini. Nah, pemerintah kan sudah anak baik. Tapi kada kawa bang, isuk mesti baik. Kada kawa, isuk mesti habis. Kada kawa, tinggal dikitan. Nah, lalu Umara sudah bekerja kuat. Ulama pulang harus bekerja kuat. Ini dengan lisannya, nasihatnya. Nah kitanya ini ma'amalakan. Kitanya ini tadi jangan lagi menukar. Mintu ta. Ini apa lebih sesembunyi, belabuh ke Banjar, malam menari, hitung-hitung, payu pang tukang ramal. Tukang ramal payu, dukun payu, tabib kadang meramput payu, payu nang buntut. Padahalnya tangguh-tangguh karun tampuh ya. Jadi kitanya, maka presentasinya jar banyak mana bubuhan kita mata purain nang tukar-tukang buntut, tukar-tukar buntut deh. Banyak pada daerah lain, aneh banar. maka nang anu-anu, nang alus, nang keempat nih. Namun sudahnya di pembatuan aja, bilang orang Matapura aja banyak. Pembatuan, tau kan pembatuan? Nang ngajin di basmi Guru Mudar, nih. Pemerintah kan sudah berusaha membasmi waktu itu. Basmi, nang manusianya bisa berjalan, bisa berkeraut. Nggak lupa, di basmi, bukahan, berjauh kan, ini 2 kilo lagi ke dalam pulangin di pembatuan. Itu Pak Kudim, Pak Bupati, mereka tidak akan sampai jangan ada lagi. Tapi di mapa, menang, nang mahurung banyak banar. Rekan-rekan namanya di dalam sampai 30 kilo di padang pembatuan itu. Namanya kita kada mendatangi. Basi. Ya kaya jualan. Ya kaya jualan basi kalau. Ya kah? Kenapa bisa diulang berangak? Di padang situ. Tapi antri sama sekali. Ojek aja ojek kan payu pada ojek simpang 4K.
Pengarun atau simpang empat ke Sungai Ulin, Payu Banar, sungguh 1000 ojek ke dalam itu dua tel aja. Ya temberabut ke demayu ojeknya. Harayan makan simpang empat ke Alusana berapa ratus ada? Mberanga mah adangnya kada boleh ya tukang ojek. Tapi om usul ke pembatuan 1000. Bah, kada mayu ojeknya tadi kan? Ya. Maaf, Pak Wadah kada tantang di dalam sana itu. Ya Kak Wadah itu kada tantang. Untuk lu tuh. Apalagi ada menara kabar bermata puru ini ada sirip baru. Wadah hanya datang di Jakarta kiriman. Bu, bilang jingkar kada tahu diburit di kepala. Anak sudah 12. Anak 12, uban bahambur putih, haji pulang, bakal akad, bekalukut, begamat, bapak, pembatuan. Itu ada daftarnya, tuh, nanti nak melihat ke dalam Pak Kudi, yang pada dasar ada aja. Nah. Jadi, jangan tapi memberi supan. Baik ada orang kubiah-kubiah putih datang ke situ. Jual-jual sudah, artinya para kiamat, baik wala zikrullah akbar tadi, banyak-banyak zikrullah aja, kalau mati di lorong, kalau mati di jalan, hendak ke situ, zikrullah pada ingat, hendak menukul sumur yang tadi, hendak berumbil sumur ke sana, mati tanah lorong, mati apa lu kan? Iman terabang. Ujar Nabi, la izni zari, hina izni, wa umumin, tidak berzina, orang berzina, ketika berzina padanya beriman, kada beriman lagi, imannya keluar, misal gulah macam payung, pabilanya kembali, bisa kembali lagi. Tapi kalau mati dalam keadaan itu, mati jahat, mati suruh khotimah. Nah, mati jahat, itu kita walayadubillah, berlindung Allah Ta'ala daripada mati jahat. Juang, jangan lagi nganu-anum, aja malam ini banyak banget. Ini pemuda-pemuda, tapi nang hadir malam ini nang pina hebat-hebat aja fungsinya. Pina katakan di pembatuan, pina sehat-sehat aja, kada garing, kada kutung, kada rongong bertahan. Pina waras aja habis nih. Waras aja kalau lah. Bah waras banar. Bemulutan di masjid. Jua. Kalau anu tata juan. Jangan jua, jangan tapi. Berurus ke itu lagi. Banyaki. Empat yang baik. Wah ini yang sedang ngurus baik. Sedang membangun pemerintah. Ayo empat. Jangan ketinggalan. Membangun di bidang akhlak. Kita nulungi pemerintah. Bebaik akhlak kita membangun juga. Karena bangun ada mental, ada spiritual. Yang dibangun kalau tak. Ada bangun lahir, ada bangun batin, ada jiwa, ada rohani. Nah, bangun pembangunan, namun diperusakan bicara pembangunan-pembangunan ini, kata larut pulang jamnya, maka lebih janji ini. Ya, jadi karena luput pulang menjanji, makasih berkat saudara ketua, bapak ketua menjadi ulama dan para hadir sekalian. Terima kasih Guru Zaini yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.